bekerja sesuai dengan SOP, pastikan keadaan lapas selalu aman, dan jangan lupa untuk selalu berdoa untuk keselamatan kita semua. Lapas ini berada paling ujung dengan jarak tempuh sekitar 20 km dari Pelabuhan Sodong, Nusa Kambangan. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, meskipun keterbatasan SDM, kami tetap bertekad untuk mewujudkan lapas khusus kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan menuju wilayah bebas dari korupsi. Lapas Karanganyar pasti ampuh, pasti WBK.